Amerika Serikat hanya meraih medali perunggu pada cabang bola basket di Olimpiade Seoul 1988. Kala itu tim AS diisi pemain NCAA, yang merupakan bintang di universitas masing-masing. Sebelum tahun 1992, hanya atlet basket amatir yang boleh tampil di Olimpiade. Kegagalan meraih emas itu membuat AS membentuk tim nasional basket, yang diisi pemain yang berkompetisi di NBA. Kebijakan ini berbarengan dengan diperbolehkannya pemain basket profesional tampil di Olimpiade. Tim yang dilatih Chuck Daly ini akhirnya merebut emas di Olimpiade Barcelona 1992. Selain meraih emas, Dream Team ini juga tampil menghibur. Selama 8 kali bertanding di Barcelona, AS selalu menang telak atas lawan-lawannya. Selisih poin paling kecil, dengan angka 32, terjadi saat final lawan Kroasia. AS kemudian sempat memiliki Dream Team 2 dan 3. Namun Dream Team paling fenomenal adalah yang pertama karena diisi banyak pemain legendaris yang sedang berada dalam puncak karir. Siapa saja mereka? Berikut anggota Dream Team 1 para bintang NBA di era 90-an. Satu, David Robinson, San Antonio Spurs. Pemain berjulukan The Admiral, karena memang berdinas di Angkatan Laut Amerika Serikat ini. Sepanjang karirnya hanya bermain di klub San Antonio Spurs. Pada ajang Olimpiade, Robinson meraih emas di tahun 1992, Barcelona, dan 1996, Atlanta. Bersama Spurs, ia meraih dua cincin juara NBA, 1999, 2003. 2. Patrick Ewing, New York Knicks. Ewing merupakan saingan Robinson di posisi center. Pemain kelahiran Jamaika ini, lama berkarir di New York Knicks. Sebelum pindah ke Seattle Supersonics dan pensiun di Orlando Magic, Ewing meraih medali emas Olimpiade 1984 Los Angeles, dan 1992. 3. Larry Bird, Boston Celtics. Legenda Boston Celtics ini adalah pemain tertua di Dream Team 1. Bird sebetulnya menderita cedera punggung, namun tetap dibawa ke Barcelona. Pemain yang terkenal dengan lemparan tiga angkanya yang akurat ini, meraih cincin juara NBA 1981, 1984, dan 1986. 4. Scottie Pippen, Chicago Bulls. Pippen dinilai sebagai salah satu small forward terbaik yang pernah ada di NBA. Ia punya koleksi 6 cincin juara NBA bersama Chicago Bulls. Guna menghormati jasanya, saat Pippen pensiun, Bulls memutuskan nomor 33 miliknya tak dipakai lagi. 5. Chris Mullin, Golden State Warriors. Mullin punya kemampuan bermain sama baiknya sebagai shooting guard atau small forward. Saat tampil di Barcelona, Mullin adalah salah satu pemain yang sudah pernah merebut emas di Olimpiade LA 1984. 6. Irving Magic Johnson, LA Lakers. Pemain ini dijuluki Magic, lantaran memiliki kemampuan mengoper bola seperti seorang pesulap. Sepanjang karirnya bersama LA Lakers, Johnson meraih 5 cincin juara NBA. Sebelum tampil bersama Dream Team di Barcelona, Johnson sempat menyatakan pensiun karena mengidap HIV.
Namun nyatanya ia kembali ke lapangan dan baru benar-benar pensiun pada 1996. John Stockton, Utah Jazz. Hingga sekarang, Stockton masih memegang rekor untuk urusan assist di NBA. Dengan jumlah 15.806 kontribusi dalam memberikan assist, membuat ia terpilih lagi ke tim basket Amerika Serikat dan meraih emas di Olimpiade 1996. Clyde Drexler, Portland Trail Blazers. Drexler termasuk yang belakangan baru masuk ke tim. Drexler dipilih untuk menggantikan Isaiah Thomas yang tak masuk karena ditolak oleh Michael Jordan. Saat itu, Jordan meminta pelatih untuk memilih antara dirinya atau Thomas. Drexler memiliki satu cincin juara NBA, yang diraih saat ia sudah pindah ke Houston Rockets, 1995. Karl Malone, Utah Jazz. Malone adalah pasangan sehati John Stockton. Sebagian besar assist Stockton diselesaikan oleh Malone, yang berjuluk The Mailman. Ia juga merupakan anggota tim basket Amerika Serikat, yang meraih emas di Olimpiade Atlanta 1996. Oleh Jazz, kostum Malone dan Stockton dipensiunkan. Tak hanya itu, patung keduanya sebagai penghormatan dibuat di Delta Center, markas Jazz. Charles Barkley, Phoenix Suns. Prestasi Barkley di lapangan hampir berbanding lurus dengan kontroversi yang dibuat olehnya, baik di dalam maupun luar lapangan. Namun saat tampil bersama Dream Team di Olimpiade 1992 dan 1996, ia tampil bagus dan berandil besar dalam kesuksesan Amerika Serikat meraih medali emas. Setelah pensiun, ia menekuni karir sebagai komentator NBA, menulis sejumlah buku, dan sempat terjun ke bidang politik. Christian Laettner, Duke Blue Devils. Laettner adalah anggota termuda dari Dream Team 1. Ia adalah satu-satunya pemain yang bukan berasal dari tim NBA. Masuknya Laettner sempat membawa kontroversi, karena ia menyisihkan Shaquille O'Neal yang sudah lebih dulu masuk NBA. Prestasi Laettner yang lebih mengilap dibanding Shaq di ajang NCAA membuatnya terpilih masuk Dream Team. Michael Jordan, Chicago Bulls. Salah satu pemain legendaris yang pernah ada di NBA. Pada era kejayaannya, Jordan seperti tak bisa dihentikan dalam urusan mencetak poin. 6 cincin juara diperoleh Jordan bersama Bulls. Ia pindah ke Washington Wizards dan bermain selama 2 musim. Sebelum pensiun pada 2003, ia sempat menekuni olahraga lain seperti softball dan golf. Sama seperti rekannya di Bulls, Scottie Pippen, kostum bernomor 23 milik Jordan dipensiunkan untuk menghormati jasanya untuk klub berlambang banteng tersebut. Itu dia sobat para pemain terbaik NBA di era 90-an. Atau para anggota The Dream Team 1. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan komennya. Untuk update video terbaru silahkan kunjungi channel kita ceria. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.